Sebanyak 30 UMKM mengikuti pameran usaha yang diselenggarakan di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Makassar. Pameran ini sengaja digelar untuk membantu UMKM mempromosikan produk mereka di tengah penurunan daya beli akibat pandemi COVID-19 dan pemberlakuan PPKM. Pameran ini tak hanya diikuti oleh UMKM lokal, tapi juga UMKM dari berbagai daerah di Indonesia. Setelah itu, saya jualan ayam kaleko, tenang saya namanya Resep Mico. Jadi saya ingin memperkenalkan jualan saya ke orang-orang jadi mengikuti event ini. Oke. Kalau kita lihat sendiri, bagaimana ya, eventnya? Lumayan ramai ya di masa-masa pandemi, terus pengunjungnya juga mengikuti prokes yang ketat. Selama ini sendiri sebelum ikut event ini bagaimana penjualan, Kak? Lumayan sih, karena kita bukanya by online, jadi kita terima orderan by PO. Pertama, kalau PPKM yang terakhir yang keempat ini sudah mulai buka kembali, dan kita lihat mall Finish Point sekarang sudah mulai ramai dengan pengunjungnya. Kalau kemarin kan tenan-tenan itu aja, kalau sekarang kan udah banyak yang makanan. Kalau biasanya kan makanan kita harus ke tempat A, ke tempat B, kalau sekarang kan dengan adanya kegiatan Archipel 2 ini, jadi beberapa tenan kita bisa melihat langsung dan datang berkunjung langsung untuk melihat.